Okay, so first kali jom kita cerita tentang Mavi terlebih dahulu. Okay, so siapa dia Mavi dan sebagainya. Tapi guys, walau macam mana pun guys, dalam dunia kripto ni, harga boleh naik gila-gila, harga boleh turun gila-gila. Jadi macam-macam risiko dia. Okay, so apa yang saya nak ceritakan kat korang hari ni, saya nak bagi tahu based on apa yang saya dah study. Saya dah study habis banyak benda yang saya study. Saya dah yakin dengan benda ni. Saya nampak benda ni akan pergi jauh. Saya nampak benda ni bukan platform-platform seperti di luar sana yang mana bagi 1% sehari, 2% sehari lah sekali, sontot dan sebagainya. Saya nampak kat sini semua transparent, semua CEO, bukan takat CEO je, team dan sebagainya. Semua ada. Itu yang saya nak kongsikan kepada korang. Tetapi walau macam mana pun, korang study, korang tengok, kalau bersesuaian, korang sendirilah yang ambil tindakan, sebab risiko ni kita masing-masing tanggung sendiri. Okay, bagi saya benda ni boleh pergi sangat jauh. Itu yang saya nak kongsikan kepada korang. Okay, so first kali, apa itu Mavi? Alright, now ini adalah slide presentation daripada Mavi. So Mavi kata, Mavi yang kata, dan sekejap lagi saya nak tunjuk satu persatu bukti. Dulu masa saya tak study lain pandangan, tapi sekarang bila dah study berbeza pandangan saya. Okay, so first kali dia kata dia like the big guys. Okay, so siapa dia big guys ni? Big guys ni adalah seperti Uber, Airbnb dan Amazon. Bukan takat tu je, dia kata but better. Diorang ni lagi dahsyat daripada Uber, Airbnb dan Amazon. Okay, kenapa dia lebih dahsyat? Sebab apa yang dia buat dekat sini, tak ada lagi dekat luar sana buat. Dia buat based on Web3 product, crypto dan sebagainya. Jadi kebanyakan orang masih lagi fokus kepada Web2. Okay, dia dah masuk ke Web3. Right? So apa dia Uber? Uber macam Grab. Saya tahu korang tahu Grab, boleh ambil taksi untuk kita nak pergi ke sana ke sini. Okay, now Uber ni dia tak ada taksi, dia tak ada driver. Tetapi dia buat duit dengan banyak menggunakan apps. So konsep dia, sebab tu dia kata dia like the big guys. Sebab dia tak ada produk sekejap lagi. Produk dia tak ada, tetapi dia boleh buat duit yang banyak dengan menjualkan produk orang. So kita yang promote pun kita boleh jadi affiliate dekat sini. Itu yang saya nak kongsikan. Next ada Airbnb. Airbnb ni guys, katil pun silap-silap dia orang tak ada. Okay, apartment tak ada, hotel tak ada, tetapi boleh buat duit dalam hotel. Amazon lagi lah, alright. Shampoo lah, apa, brus gigi lah, segala handphone punya aksesori, apa saja, buku, second hand, first hand, semua complete ada dalam Amazon, tapi semua produk tu bukan diorang punya. Ala-ala macam Shopee lah. Shopee pun bukan produk Shopee. Tetapi mereka boleh buat duit yang sangat lumayan sebab mereka semua menggunakan apps dan mereka mendapatkan ramai orang untuk masuk, tengok dan beli. Okay, sama juga Mavi. Itulah kepakaran Mavi. Dia tahu nak dapatkan ramai orang untuk tengok opportunity yang ada di mana kita boleh dapat passive income melalui Web3, staking dan sebagainya. Okay, alright. Next, apa yang saya nak kongsikan kepada korang, saya suka tunjuk gambar ni. Kenapa saya suka tunjuk gambar ni? Sebab saya sendiri yang ambil gambar. Bukan sebab saya professional photographer, tak guys. Okay, tapi gambar ni saya ambil dengan phone saya sendiri. So, bila saya ambil dengan phone, maknanya benda ni real berlaku bagi saya lah. Itu yang saya nak kongsikan kepada korang. Okay, ini adalah event di Malaysia yang dipanggil pre-launch. Okay, dekat Malaysia dalam 4 bulan yang lepas, lebih kurang macam tu. Alright, so masa event ni saya baru join dalam 3-4 hari je. Saya belum tahu apa-apa lagi ketika tu. Saya turun, saya nak faham semua benda. Kebetulan pula diorang ada event ni, tetapi dah ada team Malaysia. Okay, ramai ke tak? Guys, walaupun kita, saya dah 4 bulan nak masuk 5 bulan mungkin, lebih kurang macam tu, kita masih lagi di peringkat yang awal. Syarikat semua, kita dah berada guys lebih kurang dalam setahun 6 bulan macam tu. Okay, dan kita masih lagi awal walaupun setahun 6 bulan. Kebanyakan syarikat lepas setahun dah habis dah kalau yang 1%. Selalunya macam tu. 3 bulan, kira lebih pada 3 bulan tu power sikit lah. Selalunya setahun, setahun lebih tu dah habis. Kita dah setahun 6 bulan tetapi kita tak bagi 1% apa semua, itu beza kita. Dan this is a real thing yang berlaku yang saya tunjukkan kepada korang. Tetapi kita masih awal di Malaysia, di Singapura, di Thailand, di Indonesia masih belum ramai, tetapi orang dah start. Orang dah start nampak Mavi ni, jadi jangan tunggu lama-lama. Sebab apa? Saya takut nanti satu hari kawan-kawan korang yang korang mana dengar dulu sekarang ni, kawan-kawan korang pula yang akan datang cerita Mavi pada korang. Sebab benda ni saya nampak tahun depan is the year yang dia akan betul-betul pergi gila-gila.
Sebab apa? Sebab ada dua produk yang nak di-launch produk Web3 dia. Okay, so next, sekali lagi gambar yang saya ambil ketika tu, orang ni sangat-sangat penting. Siapa dia? Sukrat Shadi Bekov, dia adalah CEO dan juga co-founder kepada Ultron Foundation. Guys, tadi saya dah dengar macam notification, saya tak pasti ruang chat ke apa benda ke. Tetapi siapa sahaja ada soalan, saya tak tengok di ruang chat. Boleh buka mikrofon dan bertanya, saya akan jawab soalan. Okay, kita buat cara santai-santai je lah kalau boleh. Alright, so next, apa yang saya nak kongsikan bagi Mavi, bagi pihak Mavi pula, okay, CEO dia tak turun ketika di Malaysia. So yang ada adalah Dorman ni. Dorman ni sangat-sangat dahsyat lah dalam Mavi. Okay, now Dorman time ni dia ada bagi tahu satu ayat yang best, bukan ayat best lah, satu cerita yang kita rasa boleh make sense. Dia cerita dari segi kepakaran. Apa itu kepakaran? Soalannya dia tanya macam ni, kalau kita sakit gigi siapa kita nak jumpa? Alright, so of course kita akan jumpa dentist lah. So dia tanya kenapa dentist, kenapa tak mekanik? Alright, of course orang yang tahu kereta kita nak mereka jumpa kereta. Untuk check kereta. Orang yang sakit gigi, kita nak tengok orang yang tahu tentang gigi. Itu kepakaran. Okay, so kenapa dia buka topik kepakaran? Sebab Mavi ni, kepakaran dia betul-betul adalah dari segi sales, dari segi marketing, dari segi recruitment. Itu yang diorang terror. Diorang ada sesi training, diorang ada macam-macam program untuk kita nak belajar, untuk kita nak grow. Kalau kata kita nak buat dari segi recruitment ni, okay, so itu Mavi. Alright, now kalau korang faham dalam dunia blockchain, community ni adalah satu benda yang sangat-sangat strong. Sebab tu BNB power, sebab tu Ethereum power. BNB tak silap saya, Binance, dia ada 300 juta community. Tetapi dia ambil masa yang panjang untuk nak capai benda tu. Perbezaan dekat sini, Ultron kalau kata dia nak capai benda tu akan makan masa yang sangat-sangat lama sebab dah ada dah blockchain-blockchain yang power. Alright? So jadi Ultron memerlukan kepakaran Mavi ni untuk ramaikan orang. Jadi korang pun berada di sini, kalau tanpa Mavi, korang tak tahulah Ultron ni juga. Mungkin ambil masa yang sangat lama. Itu kepakaran Mavi. Okay, kenapa benda ni penting guys? Sebab di luar sana, banyak platform, dia buat 100%. Dialah marketing, dialah yang develop sistem, dialah yang trading, segala-galanya dia. Itu selalunya ada risiko. Kalau company tu real pun, staff-staff dia tu boleh berhenti kerja dan sebagainya. Tetapi di sini bila gabungan kepakaran diorang ni adalah dapatkan orang, kepakaran Ultron yang tadi Sukraj tu adalah dari segi produk. Jadi bila diorang gabung senang, management of Ultron ni akan fokus more produk. Management of Mavi ni akan fokuskan ramai community sebab tu harga boleh naik. Dan harga Mavi kalau korang tengok dalam group tadi, harga Ultron dah naik 12 sen lebih. Okay, ketika Bitcoin tengah turun. Hari tu masa Bitcoin shoot naik, banyak alts tak naik. Sama juga. Ultron pun tak naik sangat. Tetapi sekarang ni Ultron tengah naik walaupun Bitcoin tengah turun. Itu perbezaan sedikit lah yang saya nampak ada dekat sini. Okay, alright. So kita kembali ke website Mavi dekat sini sebab kita belum nampak lagi siapa dia CEO Mavi. Okay, so saya dah tunjuk Sukraj tadi sedikit. Saya dah tunjuk Dorman sedikit. Dan sekarang ni CEO Mavi, ini orang dia. Nama dia Michael Prazaneka. Okay, now cara saya buat research di mana korang boleh guna pakai ataupun kalau korang ada idea lagi better untuk buat research, korang boleh buat. Okay, bagi saya, the moment saya tengok satu website yang ada CEO, yang ada team, apa yang saya akan buat, first kali saya akan cari dalam Google ada tak nama dia ke tidak. Okay, lepas ada nama dia, next saya suka tengok dalam social media. Okay, sebab apa yang saya suka tengok dalam social media? Sebab bagi saya, kalau dia satu CEO yang nak buat company ni konon-konon ala-ala gempak gila yang boleh bagi 1% sehari kat kita, 10% pun ada juga. Tapi CEO kita tak pernah nampak. Bukan setakat tu je, kita tanya kalau dia kata trading, mana history tak boleh tunjuk. Alright? So dekat sini bagi saya, first kali kalau dia kata dia ada CEO, sebab ada di luar sana yang CEO tak ada langsung, platform-platform yang lain di luar sana. Itu nombor satu. Nombor dua, CEO ada tetapi cari tak jumpa-jumpa sebab dia pelakon. Nombor tiga, ada CEO tetapi tim dia ni 4-5 orang balik-balik muka yang sama. Macam mana company yang powerful ada 4-5 tim sahaja? Itu semua benda-benda risiko yang kita perlu faham sebelum kita buat. Okay, so next step saya cari dalam social media, saya jumpa Michael Prazaneka ni. Okay, dia tak aktif sangat dalam Facebook tetapi ini sangat penting bagi saya.
Sebab apa? Saya kata dah setahun lebih. So maknanya kalau dia join Facebook ni 2022 adalah bahaya, risiko dekat situ. So ni nampak okey lah 2009 not bad sebab kita dah start 2022. Okay, so dia ada banyak benda kat sini yang saya dah tengok. Dia started a new job semua ni, saya dah check memang betul real. Okay guys, now next, apa dia? Okay, saya suka tunjuk balik website ni sebab website ni dia sangat cantik lah bagi saya. Dahsyat lah orang yang buat ni apa semua. Bukanlah susah, dia perlu designer untuk buat macam ni bagi cantik dan sebagainya. Okay, bagi saya dalam website ni dia boleh tulis apa sahaja dia suka sebab website ni dia punya. Macam tadi kita tengok dekat sini, ayat dia dalam presentation ni, like the big guys. Ya, dia boleh letak apa dia nak letak sebab dia punya slide. But better. Okay, so macam mana research saya untuk nak tahu dia orang ni, okay? Saya suka tengok daripada third party sebab kalau sendiri cakap, bintang bulan semua dia orang boleh cakap. Okay? Tetapi bila tempat tu dari luar bercakap, itu kita boleh terima data dia better sikit. Itu pendapat saya lah. Okay, so apa yang saya buat dekat sini guys, ada satu website ni nama dia businessforhome.org. So apa dia website ni? Ni orang luar negara lah, orang US ke, saya tak pastilah, orang Malaysia saya rasa mungkin tak pakai lah website ni. Okay, website ni siapa-siapa yang nak buat business dari rumah, mungkin dia orang nak buat kuih, dia orang boleh check dalam ni data tentang kuih. Mungkin dia orang nak buat Amway, dia orang boleh check data dia orang kat sini. Mungkin dia orang nak buat Nuskin ke, Melaleuca ke, Herbalife ke, apa benda lah, Usana ke yang sekarang ni banyak tengah di boycott dan sebagainya. Okay, saya bukan nak buka topik boycott, sorry. So cuma saya nak bagi tahu data tu orang akan cari dalam sini. Alright. Now kalau korang ada satu platform, especially crypto, okay, korang boleh cari dalam ni. Dan saya dah cari banyak crypto tak pernah jumpa. Yang saya terkejut, Mavi ada kat sini dan saya nak kongsikan kepada korang. So first kali, dekat sini ni ada momentum rank. Ini yang kita nak tengok dari segi ranking revenue growth. Sebab bila company tu baru, kalau dia boleh shoot up, growth dia dahsyat. Bagi saya power lah. Okay, so dah setahun lebih, Mavi pun dah setahun lebih. So kita tengok company revenue growth dalam percentage. So kita tekan ni, dia akan buka senarai-senarai company yang ada di dalam website ni, data dia, dan kita boleh tengok. Okay, now kalau kita tengok, ini adalah page pertama lah. Page pertama ni dia tunjuk 1 hingga 20. Okay, ada lebih kurang 820 syarikat yang di list down dalam rank ni lah, lebih kurang macam tu. Mungkin keseluruhan saya tak pasti. Tapi apa yang saya nak tunjukkan kat korang, Mavi Global ada di tangga ketiga. Okay? Ini yang saya nak tunjukkan kepada korang. Saya tak pasti dekat sini ada tak company yang korang pernah dengar. Saya tak pasti. Okay? Tetapi apa yang saya nak tunjukkan kepada korang, company yang korang pernah dengar. Jadi saya tekan next. Baru page pertama. Saya dah tahu kat mana company-company tu berada. Ni next page ketiga. Alright? So kita tekan lagi next. Okay, page keempat sekarang ni. Saya tekan lagi next. Page kelima pula dia akan buka. Okay, saya tekan lagi next. Ini adalah page yang keenam guys. Okay, now di page keenam ni dalam tangga 119. Saya tak pasti korang pernah dengar ke tak lah. Saya pernah dengar lah Melaleuca ni. Quite big jugalah dulu dekat Malaysia. Lepas tu dia ada Herbalife kat sini 117. Lepas tu dia ada Four Level Living. Mungkin ramai pernah dengar. Mungkin tak, saya tak pasti. Dan Kowe guys. Kowe pun berada di sini guys. Okay, 111. Young Living berada di tangga ke 109. Lepas tu ada Amway 108 dan sebagainya lah. Ada BE, itu saya pernah tengok macam-macam adalah. Okay, so korang boleh check satu persatu dekat sini. Tetapi bagi saya, yang terbaik adalah Mavi. Sebab apa? Kalau korang tengok dekat sini, kejap banyak pula message masuk. Okay, so kita tekan momentum rank ni, kita tekan balik dekat sini supaya dia buka balik page yang pertama dan Mavi berada di tangga ketiga. Saya tekan di atas Mavi ni, semua data korang boleh tengok dekat sini satu persatu. Okay, macam-macam. Recommended distributor ni biasalah luar negara punya distributor. Ini bukan saya, jangan salah sangka, ni bukan orang Malaysia pun, saya pun tak kenal siapa dia. Alright, now ini adalah CEO tadi yang saya mention dan ada semua link ada dekat sini. Tapi bagi saya benda ni adalah yang best, but latest news yang dimasukkan dekat sini, even sampai staff baru mereka di hire pun ada. Tetapi bagi saya, sebab company ni ada relate dengan affiliate marketing, ada relate dengan network marketing, macam mana Kowe, macam mana Amway dan sebagainya. Jadi kita nak tengok leader-leader besar. Sebab apa? Leader-leader besar dalam product base, sorry lah, mereka akan buat 1% sehari punya. Sebab mereka tak nak nama dia orang rosak.
Okay, sebab dah tahu benda tu mungkin boleh sontot. Saya tak pastilah kalau korang pernah jumpa yang 1% sehari, dah 5-6 tahun masih survive, itu terbaik. Saya tak pernah jumpa lagi. Saya dah tahu jawapan dia tu, kita dah tahu. Tetapi kalau korang nak cuba nasib, tak ada masalah bagi saya. Boleh cuba nasib kat sana, tetapi bila dah dapat modal tu, kalau boleh keluarkan dululah. Itu dia punya cerita. Okay, now, yang saya nak tengok adalah leader-leader macam ni. Okay, daripada product base dah start buat Mavi dan Ultron. Okay, macam ni. Network marketing professional, Christy Kitik pun dah buat Mavi Global. Ini adalah leader-leader yang jarang-jarang nak buat benda kripto pun diorang mungkin tak nak buat. Tetapi diorang dah masuk ke sini. Lulian Cimbala dan sebagainya. Okay, so macam mana web ni boleh tahu betul ke leader power ke tak? Ada juga guys, kita tekan sahaja top earner dekat sini. Dan korang boleh tengok kat sini nama-nama orang. Okay, macam ni guys, Amway, saya just nak kongsi kepada korang. Kenapa saya nak kongsi benda ni? Sebab potensi guys, potensi boleh buat income. Amway ni, dia punya estimated sebulan income dia ni $600,000 guys. Kenapa saya nak cerita potensi benda-benda macam ni? Kalau korang nak buat Amway ataupun korang nak buat product base, competition dengan produk kesihatan dengan semua, kalau korang nak market benda-benda macam ni dan banding dengan Mavi Global, sekejap saya akan tunjuk produk yang ada, lebih best sebab kita ada passive income. And passive income bukan gila-gila punya. Dia ada benda-benda dia yang saya akan kongsikan kepada korang. Potensi korang boleh dapat income satu hari, mungkin Mavi ni boleh bersaing dengan Amway. Okay, so $600,000 sebulan guys. Kalau korang buat bisnes sendiri, korang nak buka company, korang nak kena ada staff, korang nak kena sewa, korang nak kena buat audit, korang nak kena buat semua benda, pening kepala guys. Ini duit ni masuk, $600,000 ni, bulat-bulat masuk dekat dia. Apa dia nak buat dengan duit tu, ikut suka dia lah. Dia nak pakai untuk marketing ke, untuk apa ke, ikut suka dia. Tetapi macam inilah income yang boleh dapat. Ini saya rasa mungkin orang Islam kalau tak silap saya. Okay? Pun $500,000 guys. Jadi korang bayangkanlah opportunity boleh buat income dalam dunia macam ni tanpa korang perlu ada company. Dan saya ada tools-tools dia untuk kita sama-sama boleh grow, especially tahun depan dia nak pergi lebih jauh. Okay, so itu sedikit saja daripada business for home daripada luar yang menceritakan tentang Mavi. Jadi bagi saya Mavi dah cukup power.